Kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan sampai bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Di sini saya akan menginformasikan bagi teman-teman yang ingin mengecek orang di sekitar teman-teman adalah ODP atau PDP dalam kasus COVID-19 atau Corona, bisa teman-teman cek web yang saya berikan ini ya di video ini, tapi dengan catatan adalah khusus di daerah Jawa Timur ya. Nah, untuk mengeceknya adalah teman-teman bisa masuk ke Chrome, lalu tulis di sini ada COVID-19 jatimprov.id ya. Setelah itu teman-teman masuk. Nah, seperti ini. Setelah itu lihat peta. Nah, ini teman-teman bisa silang ini. Nah, ini kalau bisa perkecil. Kecil lagi ya. Ini. Ini yang merah-merah ini adalah orang UDP atau ODP ya teman-teman. Dan ini jumlahnya ya, kita tertera angka jumlah tersebut. Nah, untuk di daerah Surabaya begitu banyak ya. Ya, ini dengan jumlahnya begitu banyak. Di sini ada 600 sampai ada di sini sekitar 200-an ya. 2005 ya. Di sini 2005. 2006, 2005, 2013. Ini daerah Surabaya, tempat tinggal saya adalah zona merah ya, zona merah. Ya, dan ini adalah ini rumah sakit ya, rumah sakit yang berwarna oranye dan biru ini ya. Nah, di sini tertulis juga radar COVID-19 Jawa Timur, versi radar standar minimal interaktif videotron positif 41.114 ya, dengan terakhir update tanggal 28/5/2020 ya. Ini juga jamnya ya, jam 17 nya ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak rumahnya di daerah Jawa Timur, teman-teman bisa cek web ini ya, cek link web ini ya, dan saya akan taruh link web di deskripsi ya, bagi teman-teman yang ingin ceknya sendiri. Nah, jadi itu ya, cara mengecek orang di sekitar kita adalah ODP atau PDP di daerah Jawa Timur. Nah, bagi teman-teman, saya himbau untuk selalu jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika selalu berada di luar rumah ya. Selalu jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika berada di luar rumah, dan jika tidak ada keperluan, teman-teman hanya di rumah saja atau safe stay home ya, safe stay home saja ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.